Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channelization. Okay guys, hari ni aku nak buat satu segmen baru, iaitu segmen cookingization, which is maksudnya aku nak masak. Jom, kita nak masak apa? Jom kita pergi tengok. Tapi sebelum tu, rambut-rambut ni, kita pilih topi dulu. Okay, let's go. Campur tepi pas. Campur. Okay guys, okay, tadi bapak aku dah belikan daging. Aku pun dah siap-siap potong dah. Saya nak tunjuk. Nampak tak? Nampak tak? Haa, daging ni bau sikit sebab mak aku kata daging baru. Kalau mak double chin, haa, nampak dia daging baru. So bau dia ada bau sikit. Bukan ada bau sikit, memang bau pun. Haa, kita toast dulu. Satu tangan. Alah, lupa. Okay, dah basuh-basuh. Okay, kita sambung. So guys, ini dagingnya. Alamak, nampak tak? Sekejap, nak ambil barang-barang lain untuk memasak. Tak ada lagi satu orang. Buat korang lah. Lighting on point gitu. Ambil barang dulu. Ambil garam. Garam biarlah. Kita nak ambil bawang. Alamak. Bawang holland. Bawang holland sebiji. Mana bawang putih? Bawang putih. Alah, usah ni. Lalu masak tak buat video. Kali ni buat video lah. Saja suka-suka. Bosan. Maklumlah PKP kan dilanjutkan lagi. Aku nak pergi office pun tak boleh, work from home. Okay lah. Allahu Akbar. Oh, ambil satu lah. Bawang. Yang kecil ke? Pakai separuh je lah. Okay, tak muat tangan. Mangkuk. Kita kena ambil halia. Memang tak penuh. Ini tak cukup penuh lagi. Okay guys, ambil halia. Halia. Mana pula halia? Halia. Halia dia Chili buat cili. Lada. Mana lada? Lada merah, lada hijau. Salah terpotong, ada orang makan ke? Boleh lah. Halia dah ada. Allah, masuk dalam. Okey, cuba teka nak masak apa. Sekejap. Tapi sebelum tu, sebelum nak masak, kita kena rebus daging dulu. Sebab daging ni, kalau kita tak rebus, macam mana dia nak lembut? Lepas aku lupa, mana periuk? Lagi satu lah. Bawah ni ke? Tak ada. Mana? Aduh. Ini dia. Kita gunakan. Kita masak daging tu menggunakan pressure cooker. Sikit-sikit. Sebab pressure cooker ni ada dua. Periuk ni untuk masak nasi ke apa ke. Pakailah ni. Sebab kalau kita nak rebus daging, jadi kita pakai ni. So first, masukkan je daging dalam ni. So dulu
Kita ada bahan-bahan lain lah nak potong dalam ni. Okay. Okay. So, memandangkan daging ni dia kan ada bau. Dia kan ada bau kan. Jadi aku tanya mak aku tadi, nak elakkan berhilangkan bau ni, perlu. Kita rebus daging ni, tak halia untuk hilangkan bau dia. Rebus ya, itulah rebus. Nanti kita tak payah nak tu sangatlah. Dia sepotong je. Halia ni bukan kita pakai pun nanti. Ya, aku ambil lagi satu halia sebab ni untuk masak, dan ni untuk rebus. Ikut-ikut lah, ikut pada. Sebenarnya dia tak ada sukatan pun, ikut korang lah. Letak je dalam tu. Jangan. Tak letak terus. Basuh dulu. Itulah. So, takkan nak letak kosong. Letak garam sikit. Garam-garam pun dah nak habis. Sikit je, banyak kan? Okey, tak balik. Dan kita tutup mandi. Sebab dia ada tanda lock. Oh, dah kabur. Lock lagi. Tak. So, kat sini dia ada untuk vegetable, ikan, nasi, stew meat, soup, bean, tendon, roast legumes. So, mandangkan kita tengah buat daging, kita pusing. Pada tanda merah ni, kita pusing ke arah. susahnya. Okay. So, dia akan merah. Nanti, sambil-sambil tu dia akan, pressure cooker dia akan buang-buang angin. Buang angin dalam ni, bukannya yang kentut tu. Okay. Then, masak lebih kurang dalam sejam macam tu. Kita pergi ke proses potong. Mari. Ha, kita kembali. Okey, tadi dah basuh, dah tambah semua. Okey. Tambah air. Okey, cukup kot. Jadi kalau tak cukup, tambah je air. So kita blend. Sekejap Okay, dah siap blender. Kita plug. Sampai banyak, kita buang sini. Ni. Tolak aja masuk. Senang. Mati pula. So, siap proses pertama. Buka baju seperti berpeluh. Now, daging dah masak, dah siap rebus. Busy. So, kita nak sambung masak lah, apa lagi. Dia dah hijau, maksudnya dah masak. Sekejap. 1, 2. So kita nak toast dulu. Sebab yalah, daging kan kalau kita dah rebus, jus-jus dia tu banyak dah terkeluar. Jadi kita tapis. Daging dah masak. Kena asingkan pula daging dengan halia. Kalau masak sekali dengan halia, kena gila. Okay, nanti dah siap. Tunjuk. Nanti, daging sudah diasingkan. Okay, air ni kita nak guna. Mungkin air ni pun kita akan guna juga.
Hidupkan api. Minyak ni, nanti kita nak tumis ini. Lepas tu kita kacau-kacau semuat je ni kot. Ni tadi yang kita blender, tu bawang besar, tu bawang holden lah, bawang putih dengan halia. Kicap tak buka lagi. Sos tiram, sos cili, sos cili. Oh, kicap ni. Sos cili. Kicap. Dan juga sos tiram. Hari tu aku masak aku, yang ni sos tiram. Tiba sos ada hitam. Apa? Sos pecah. Sos tiram. Sudah ada bahan-bahan ni. Letak je sini dulu. Kacau, kacau, kacau. Sementara tu, kita nak potong bawang dan juga lada as a garnish. Let's go. Sudah selesai melayan Iris Syafika. Jadi kita sambung dengan masakan kita. Setelah menumis segala-galanya ini, kita tunggu, tunggu dan tunggu. Sudah rasa ada naik bau. Jadi kita masukkan bahan-bahan ini. Okey. Kita masak apa? Daging, masak kicap. Woohoo! Okey, berbalik kepada masakan kita, daging masak kicap. Woohoo! Kenapa, Bu? Daging masak kicap. Woohoo! Woohoo tu kena ada. Mana tahu ada rezeki kita buka, boleh buka restoran. Restoran woohoo. Stres. Dah tambah lagi 2 minggu. 2 minggu PKP. Apa nak buat? Hotel tak buka. Tak ada pendapatan. Jadi kita letak kicap. Iya, Shimano buka hari tu. Lepas tu dah kena tutup. Masukkan dalam ni. Tak tahu lah apa rasa. Okey tak? Tiba-tiba belajar tu black pepper pula. Bu, kenapa bu? Tengok macam tak okey je ni. Tak biar je. Tak bawa dah potong. Tu? Tengok ni. Ni biarlah dulu. Masukkan ni. Kicap tu. Tapi ni aku beli lebih. Saya je lah.
So ini kita dah mak kata biarkan dulu sampai dia dah mengering. Sebab kita nak buat dia pekat kan. Muka sikitlah dia nak rasa angah punya tu. Sedap tidak? Mestilah sedap ni angah kot. We'll be back later. Letak gula sikit je, tuan-tuan dan puan-puan. Dia nak buat rumah mak tu pisang tau. Faham tak? Macam dia nak ambil daripada depan tu, dia nak tambah sikit. Jadi mak punya rumah tak terlalu besar. Jadi macam itulah dia pernah cakap. Jadi mak tak payah nak berdepan-depan dengan. So maksudnya maklum tu kan, kira maklum punya bahagian yang TV dengan tempat dia baring tu je lah. Maklum tu daripada bilik digital dengan bilik ayah tu buang. So maklumnya backup kecil tu. Tak ni lah. Yelah rumah kita lah. Dia maklum habis semua bahagian rumah kita tu. Maklum bahagian sedikit. Dia kata orang rumah tu lah. Dia kata kalau dia rumah sendiri dah masin, sebab sosnya dah masin. Sosnya hangat tak sikit je. Tak apalah. Sos pun tak nak? Dah. Okay. Cuba rasa. Kejap. Dah kurang air je. Kuah lagi banyak dari daging. Oh, nama. Ha, nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Dia sudah memekat ya tuan-tuan dan puan-puan. Apa? Kita masak apa? Daging masak kicap. Tak ada sambutannya. Kesian saya. Dah biar nak masak-masak. Ibu, tolong jangan ambil garpu. Ya Allah, kau buli mak aku. Tolong. Okay, now kita masukkan garnishan dia. Ya Allah. Cili ni apa? Masuk je gitu ah. Masuk gitu je nak. Biji ni kita letak je untuk ibu. Menari. Mak ada bapa dekat dengan mak. Bersama. Dirinya. Jatuh cinta sangat aku. Tada. Apa lighting dah kikanti. Simple je masak dia. Cuma just lama tu sebab nak masakkan daging dulu. Nak rebuskan daging dulu. Lepas tu barang-barang yang kita nak tumis tu. Ha, itu je lah. So far dah siap. So tinggal nak makan je. Wah, cerah. Okay. So kita akan jumpa next time. Okay lah. Bye. Kita masak apa hari ni? Daging masak kicap. Woo!